4,000 ke 6,000. Sata ni sebenarnya saya impikan saya nak 4 tahun lepas lagi saya nak ada dah. Idaman setiap lelaki ya yang bergelar mekanik. So inilah sata. Okey, ini sata bukan sata otak-otak yang kau makan tu eh. Kau belagak macam engkau tam semua padahal kau jitu kau selalu sini sana tak pernah jamak pergi ke madu ke kitchen dalam diri saya. Ha guys. So inilah sata. Okey, ini sata bukan sata otak-otak yang kau makan tu eh. Itu bukan. Ini sata ni dia orang panggil complete set spana dan kegilaan lah, ataupun idaman setiap lelaki lah yang bergelar mekanik. Okey, sata ni dia special tools. Okey, special tool ataupun dia punya memang dia punya specialist dia buat tools lah. Okey. Memang kualiti dia memang sangat bagus dan memang complete lah, complete set lah kat sini. Harga dia lebih kurang 4,000 ke 6,000. Okey, 4,000 ke 6,000 untuk dapatkan satu complete set ni dan memang nampak profesional dan bagus lah. Okey, dengan ketelitian, angle dia apa semua, barang dia, kualiti ni memang terjamin baik. Dan sata ni sebenarnya saya impikan saya nak 4 tahun lepas lagi saya nak dia dah. Cuma tak mampu nak beli sebab dia terlampau terciduk harga dia, memang sangat mahal. So kami belilah barang-barang yang biasa-biasa, contoh kat DIY ataupun di mana-mana hardware lah untuk dapatkan, contohnya Fixman, Stanley ataupun apa-apa barang lah yang kita lengkapkan dan bercampur aduk menjadi terciduk lah. So ini sata ni dia complete set. Boleh beli satu meja macam ni, boleh troli macam ni, nampak personal lagi lah. Jadikan korang ni lebih bersemangat untuk buat kerja dan lebih nampak pro lah. Okay, dari kunci boleh lock dalam dia. Okay, barang ni baru memang kita tak buka lagi. Kita pun baru beli, baru sangat-sangat beli. Dan confirm-confirm lah kualiti dia memang terbaik lah sata ni. Memang ada lah, dalam ni memang penuh dengan tools. Player ada, oh ada sekali eh. Caliper pun ada. Meter memang macam complete lah. Saya pun first time tengok juga ni. Sebab itu hari yang beli abang saya. Okay, spanner complete set ada, screwdriver ada, recheck semua ada, box pun ada, complete ring, hammer. Banyak lah, banyak juga ni. Banyak ada, ada juga recheck ada. Tadi recheck kecil, recheck besar. Allen key ada, spanner common ring pun ada. Memang sangat bagus lah complete set. Memang complete set. Gergaji pun ada, gergaji guys. Gergaji ada. Complete box semua. Okay, ini memang barang ni memang kita ambil memang bagus-bagus punya. Memang yang terbaik lah untuk R&D team untuk dapatkan performa yang menarik dari segi performa dan dalam kerja yang menarik lah. Untuk korang tengok memang lagi shock lah kan. So korang yang belum lagi memiliki sata ni ataupun bagi korang jadi foreman ataupun mekanik, saya doakan korang pun dapat juga capai cita-cita korang. Inilah goal saya 4 tahun lepas. Dan ui, dah 4 tahun baru dapat memiliki sata. Sebab sebelum ni beli handphone lah, beli kereta, apa beli motor lah kan. So yang ni memang idaman lah, memang idaman. Sebab memang sangat syok lah tengok dia. Okay guys, kita dah buka tadi, kita dah unboxing dah, dan kita dah susun elok-elok, cun-cun. Yang tadi kita buka tu kan ada dalam kotak, tapi kita tak nampak apa yang ada kat dalam. So kita review lah. Mesti korang tak puas hati tadi kan, nampak kotak je kan, aku pun tak puas hati. So aku buka dan aku dah pasang. Okay, ni kat tepi dia, dia ada bagi tau kotak ni kat dalam, kena buka dan kena pasang kat sini lah. So ada kunci, korang boleh letak lah. Boleh susun screwdriver ke, apa benda ke, TOIS ke, apa kan, korang simpan, letak lah. Ikutlah apa benda korang nak taruh. Memang cun lah, memang cun-cun. Okay, memang cun-cun, boleh lock kat sini. Boleh simpan dalam poket, tak nak, member tak nak bagi member rembat, boleh simpan dalam poket lah. Gitu. Gitu kan. Okay, so apa pula yang ada kat sini? Okay, kita buka. Ni dah lock kan? Okay, kita buka. Penuh. Okay, screwdriver tadi kat sini tu, semua kita masuk kat sini. Barang dia memang complete set. Complete set. Siap ada vernier clipper. Vernier clipper ada guys. Korang nak ukur-ukur apa kan?
nak ukur percintaan kita pun boleh. Alamak, ada ni guys, Sata Mat, memang cun-cun terbaik. Komplit, memang sangat komplit. Saya sarankan korang kalau belum memiliki, rasa nak memiliki, boleh menyimpanlah kan. Daripada beli benda-benda pelik-pelik kan, better miliki sebiji ni memang syok lah. Okay, memang komplit guys. Syurga. Syurga Mat Spana Mat. Komen kalau tengok benda macam ni, memang steam lah tengok. Siap ada Allen Key special set. Allen Key dan Allen Key yang jenis yang mata bunga ni. Memang terbaik. Komplit. Daripada 6, saiz 6 sampailah saiz 19. Untuk sini lah. Yang ini lebih 21. Yang ini sampai ke 24. Memang cun-cun. Komplit set, Mat. Memang berkilat-kilat. Gila-gila punya. Kualiti memang confirm force yang ni. Confirm force lah. Saya tengok tak tahu dah. Memang force. Tengok. Daripada saiz kecil, sederhana dan besar-besar gerabak ni. Ada yang longgar-longgar kat lutut. Pun boleh. Recheck dia. Bunyi dia. Memang best. Siapa yang kaki Mat Spana yang suka gemar-gemar simpan stok Spana, memang akan belilah. Macam korang ada yang suka simpan kasut kan? Simpan kasut, simpan helmet, simpan cap lah, simpan spek, simpan face mask ada ke? Tak ada kot. Ada simpan, suka simpan Spana? Ini dah memang komplit. Memang sangat komplit dah dia. Ni apa ni? Macam toksik. Penutup. Tayar bukan. Macam-macam ada kat sini sampai saya pun dah tak terpakai dah sini ni sebab banyak sangat. Sebab tak pernah memiliki kan. Pelayar set pun ada. Tekan buka ada, tekan tutup pun ada lah. Untuk buka-buka pun ada. Pun panggil tu menetang tu dekat gearbox tu kan selalunya kan. Pun boleh ada. Pelayar muncung tirus ada. Kata ada. Pelayar grip ada. Spana boleh laras pun ada. Memang komplit. Semua ada ni lah. Muncung buaya pun ada. Bukan biasa-biasa. Ada Mat. Semua ada Mat. So memang berbaloi lah. Memang sangat berbaloi. Kan? Memang sangat berbaloi. Ini untuk apa ni? Saya pun tak pernah guna ni belakang ni Mat. Saya tak pernah guna ni Mat. Tak tahulah apa bentuk-bentuk ni kan. Kalau korang pakai benda-benda ada special-special, korang punya skru ke apa benda ke korang pakai tu, kat Sata ni ada. Sata otak-otak ni ada. Ini memang khas untuk tukul. Tukul ni, ni tukul getah. Tukul getah guys. Tukul getah. Ini tukul ni bapak besar ni. Ini kalau tukul lutut, pecah kepala lutut. Jangan main-main. Bukan boleh buat main-main. Ini boleh buat punch kot. Chisel ada, nak punch apa benda. Mantap lah. Tengok mata dia pun, tengok dia punya barang ni pun memang force. Kalau korang nak kikis apa benda ke, korang nak buat marking ke apa-apa ke, ada. Siap dah ada lah ni. Komplit. Memang terkomplit lah. Dah macam kita cakap ada gergaji kan. Okay, bawah sekali ni gergaji. Sebab tak pakai sangat, gergaji dengan meter lah. Kalau korang yang gagal nak capai ketinggian, tak apa-apa tinggi tu lah, boleh ukur sendiri lah. Korang kena tinggi berapa. Macam ni contohnya lah. Contoh. Tinggi saya ni hampir 170 lah. 170. Rendahnya saya, ingat ke tinggi. 170 saya. Okay, itu saja saya nak review pasal Sata hari ni. Memang sangat cantik lah. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok lah. Memang sangat komplit. Boleh tengok kat sini. Memang sangat steam lah tengok matanya. Terbaik guys. Okay, itu saja guys. Boleh tengok. Dan kita gerak dulu. Boleh tengok. Ciao.